Selamat pagi, Miss Brigit. Saya Priscilla Julieta dari kelas 8A. Hari ini saya akan mempraktekkan percobaan hukum Archimedes dengan percobaan telur. Ini adalah bahan-bahannya. Bahan-bahannya adalah air, 3 buah gelas, 3 butir telur, 1 sendok dan garam. Mari saya mulai. Dapat dilihat, gelas pertama itu tenggelam, saya tidak memberikan garam. Lalu untuk gelas yang kedua, saya berikan 2 sendok makan garam. Ini melayang. Lalu untuk gelas ketiga, yaitu terapung, saya beri 4 sendok makan garam. Bisa disimpulkan, jika tenggelam, berat benda lebih besar daripada gaya apung dan berat jenis benda lebih besar daripada berat jenis zat cair. Ini tenggelam. Lalu untuk gelas yang kedua, itu melayang. Jika melayang, maka kesimpulannya adalah berat benda sama dengan gaya apung dan berat jenis benda sama dengan berat jenis zat cair. Untuk gelas yang ketiga, yaitu terapung, yaitu